Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau merekomendasikan beberapa baju kondangan, tapi yang terbuat dari brokat gitu. Brokat, ada yang brokat glitter, ada juga yang enggak. Oke, langsung aja. Ini dia brokat, cuman ini dia kayak lepas gitu, bukan yang terusan sama sekali nggak cenderung. Ini ada sekitar 5 warna, aku ambil most right-nya. Ini aku beli 115.000 di tokonya All Shop-nya Shopee. Terus ongkos kirimnya kalau nggak salah 38 atau 39 gitu. Tuh. Ini ukurannya pick to XL, jadi dari L sampai XL bisa pakai. M sih sebenarnya masih bisa, cuman agak kegedean, jadi harus kita kita jahitkan lagi. Karena kalau yang berukat-berukat gini nggak ada yang ukurannya sama sekali. Dia kayak glitter-glitter gitu. Oh ya, di dalamnya ada puring, jadi nggak terlalu panas sekali. Tuh. Sebenarnya masih panas juga, cuman ini lebih membantu biar nggak panas lagi karena puring menyerap keringat. Ini lumayan elegan, dengan harga segitu kita udah dapat bukan yang kayak gini manis. Terus ini dari Kayla Collection. Nanti kalau kalian yang mau tahu tokonya di mana, tinggal komen aja, nanti aku kirim descriptionnya tokonya di mana. Oh, ini roknya. Kalau roknya aku kurang suka karena apa? Karena tipis, cuman dia agak rawang karena dia warna hitam, jadi warnanya itu nutupi gitu. Kan walaupun dia kayak bahan sifon gitu, kalau dia bahannya kayak yang pekat kayak hitam, navy, marron gitu, dia enggak rawang walaupun tipis. Cuman masih bisa lah ya dipakai kalau pas undangan. Lagian kita kalau makainya ke undangan bukan sehari-hari, walaupun tipis gini, tapi enaknya India juga ringan, terus dalamnya lumayan lembut juga. Oke. Model roknya kayak ini ya, kayak karet gitu, nggak ada resletnya, nggak ada ini, cuman karet gitu belakangnya, jadi masih bisa lah dipakai L sama XL. Itu dia kalau di badan aku ya, tinggi aku 150, terus baby aku 153 gitu. Kalian bisa lihat detail tangannya, detail brokatnya itu kayak gini, ada glitter-glitter gitu dia tuh. Oh iya, ini roknya lumayan panjang, jadi kalau yang tinggi pun masih bisa. Ini sebenarnya aku lipatin ke dalam, ada beberapa kali lipatan, berarti yang tinggi 165 atau 170 masih bisa pakai. Terus yang kayak aku pendek juga bisa pakai, tinggal dilipat ke dalam aja, nggak kelihatan kok. Terus ini lumayan besar juga tuh, masih bisa, tapi kayak aku bisa juga. Ini lumayan manis ya kan, dengan harga 115.000 sama. Belum mikir memang sih ya. Itu dia. Oh ya, ini resletnya dari belakang. Oke, lanjut yang kedua. Ini yang kedua, kalau tadi itu setelan brokatnya yang ada roknya, kalau ini yang gamis gitu. Cuman ini warnanya marron, kuning semua atau most right tiga-tiganya. Jadi, tapi ini beda semua ya. Dan harga yang bervariasi juga tentunya karena motif yang beda. Oh ya, ini dinamakan apa ya? Syari'i bukan gitu. Kemudian ini aku pilih marron. Di tengah tangannya itu kayak gini. Di dalamnya sebenarnya bukan masih ada puringnya, tapi di luarnya bukan gitu. Jadi tangannya lebih manis gitu. Terus dia detail di dadanya itu kayak ada selempang gitu.
Terus kalau resletingnya di belakang bukan busui. Jadi kalau ini lebih cocoknya untuk anak gadis, kalau mama-mama yang nyusui lebih susah lagi. Terus dia ada kayak motif gitu, tapi motif mutiaranya itu bukan kayak jahit ya, ini sistem tembak kalau nggak salah. Ya ini sistem tembak. Terus dia detailnya kayak gini. Oh ya, ini ada 6 warna kalau nggak salah. Terus ini ukurannya cuma 1 fit to L, jadi yang pakai bisa M sama L. Kalau XL kayaknya kekecilan. Walaupun ini bahannya dari jersey, cuman ini memang ukurannya kecil. Jadi kalau M pas kalit, tapi kalau L masih masih bisa juga. Karena dia pinggangnya karet di belakang gitu. Oh iya, kalau ininya nggak glitter ya. Cuman kayak ada benang-benang glitter juga di setiap bunga-bunganya itu. Jadi lumayan manis juga. Ini aku beli sekitaran 115.000. 115.000 belum sama ongkir. Dia ongkirnya sekitaran 37.000 atau 39.000 gitu per kilonya. 1 kilo itu mungkin bisa dapat 2 atau 3 pes baju. Oke, selanjutnya itu dia pemakaian di badan aku, lumayan besar juga sih. Oh ya, baby aku tuh 150 tinggi, terus baby 53. Ukuran aku sebenarnya M, cuman yang XL juga masih muat karena pakainya karet gitu. Terus detail tangannya tuh kan ya. Ya kalau tadi itu berbahan jersey plus brocart, kalau ini mau scrap sama brocart. Brocartnya sama, nggak ada jauh bedanya. Terus dia ada juga mutiara tembaknya, cuma warna warna silver. Kalau tadi itu warna putih. Oh ya, ini ukurannya fit to L juga, sama kayak tadi, nggak ada ukuran, bisa pakai M sama L. Nanti aku coba satu-satu ya, kayak mana di badan aku. Itu dia bentuknya, motifnya. Ini di tangannya ada juga kayak yang tadi, cuman dia cuma segaris gitu, nggak keseluruhan gitu. Oh ya, mousse itu lebih tebal ya. Kalau jersey tadi nggak tipis sih, cuman dia karet lebih enak. Kalau mousse ini lumayan gerah, tapi nggak gerah sih, cuman nggak sejuk gitu aja. Sekitaran roknya 2 meter keliling. Dia detailnya kayak tadi itu dari atas sampai bawah, bukannya sampai ke bawah. Bagi kalian yang nggak tahu, bahan mousse wrap itu lumayan bagus juga kalau untuk baju gamis, karena dia nggak terawang, nggak mudah kusut juga, terus mudah rapihnya kalau di setrika. Oke, langsung aja aku pakai. Oh ya, bagi kalian yang seukuran aku yang tinggi 150, ini lumayan panjang jadi harus motong. Cuman ini kalau kalian ukurannya 165 atau 160, ini cocok banget. Kayaknya pas di kalian ukuran L lah. Terus detailnya itu, terus ada detail rendahnya juga di lintang. Oke, kalau yang masih ukurannya seaku sih tinggal potong aja. Terus kalau yang tinggi juga bisa pakai karena ini masih lebih gitu. Terus bahannya lumayan lebar juga. Oh ya, ini sesuai juga dulu pitch ya, sama yang di tokonya, jadi gak mau jawab kan. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.